Pemirsa, saya yakin Anda maupun juga saya ingin sekali menjadi sehat. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita adalah dengan menggunakan jamu-jamu khas negeri kita sendiri Indonesia. Salah satunya adalah jamu Soman. Kita akan bincang-bincang lebih lanjut bersama Dr. I. Ketut Widana, MAPPSC. Beliau adalah mantan dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar Bali. Kemudian juga staf pengajar membidangi fisiologi kedokteran, fisiologi kerja atau ergonomik, dan fisiologi olahraga, serta juga pakar dokter keluarga. Apa kabar Dokter Ketut? Kabar baik, Mbak Tantri. Dokter, ini terbang jauh-jauh dari Bali untuk cerita kepada kita semua, pemirsa juga tentang jamu Soman. Banyak juga pasti yang mungkin belum tahu, Soman ini jamu tetes pionir, betul? Betul, betul, jamu tetes yang memang unik. Kesan jamu yang pertama kali adalah serbuk. Kemudian diseduh dengan air panas, kemudian baunya menyengat, ada ampasnya, pahit, pahit dan ada ampasnya. Juga kalau kita bawa kemana-mana kan tidak mungkin hampir. Karena apa? Karena harus bawa air panas juga dan tempatnya juga. Nah, oleh karena itu timbullah ide bagaimana kita bisa menciptakan jamu yang betul-betul bisa dibawa kemana-mana oleh ibu-ibu, misalnya hanya bawa tas jinjing gitu, masa bawa termos begini kan nggak mungkin. Tas jinjing, jadi bisa dibawa, terciptalah ini yang namanya Soman, bisa diteteskan di gelas, setengah gelas air minum biasa. Air minum biasa kan sekarang gampang sekali nyari. Ada apa air minum? Air minum biasa kemana? Berarti tidak panas, tidak panas, juga tidak dingin. Tinggal gitu buka, seperti ini tinggal buka, ditetesi, diminum. Itulah pionir kita. Tapi berarti pertanyaannya kemudian dok, apa sih kandungannya Soman ini? Masalah kandungan Soman ini memang luar biasa sekali. Tidak abal-abal. 39 jenis daripada bahan-bahan yang kita ada lokal di Bali, buah, sayur, dan lain sebagainya. Hanya satu yang diimpor dari Australia adalah buah kiwi. Kenapa buah kiwi? Karena kiwi itu vitamin C-nya tinggi sekali. Vitamin C yang tinggi itu manfaatnya banyak sekali sebagai antioksidan, memelihara dinding daripada pembuluh darah, membawa oksigenasi daripada sel-sel di dalam tubuh kita, bekerja sama dengan apa namanya itu omega 3, omega 6, omega 9. Ada juga di dalam kandungan. Di dalam kandungan itu ada. Kemudian bekerja sama lagi dengan antioksidan. Antioksidan yang ada di dalam Soman itu adalah antioksidan super. Kenapa antioksidan super? Antioksidan bisa menyetop rantai pembentukan daripada free radikal yang berbahaya sekali bagi tubuh. Begitu juga mencegah terjadinya akumulasi daripada antioksidan free radikal yang ada dalam tubuh. Kalau dibilang super itu berarti kenapa dok? Karena kandungannya lebih dibandingkan yang lain? Karena kandungannya lebih dibandingkan lain. Kalau kita misalnya hanya memakai manggis, kita di dalam itu ada juga manggis ya. Manggis itu kecil sekali kemampuannya. Oleh karena itulah kita kombinasi dengan adanya nanas yang menyetop rantai pembentukan anti free radikal, adanya juga yang disebut dengan apa namanya itu ya, untuk teh itu yang bagus itu. Nah, itu ada kandungannya juga yang disebut dengan menyetop akumulasi daripada free radikal. Jadi kerjasama semua ini luar biasa, sehingga sirkulasi darah itu lancar. Jadi lancar, nutrisi ke bagian organ-organ itu jadi lancar, hanya kesembuhan lah yang akhirnya kita dapatkan. Pak Dokter, saya jadi penasaran, tadi juga mungkin pemirsa juga sempat melihat bagaimana kemudian pabrik dan sebagainya. Dan sebetulnya proses pembuatannya gimana sih Pak Dokter? Proses pembuatannya, ini proses pembuatannya juga tidak abal-abal. Proses pembuatannya memakai bioteknologi modern, fermentasi dingin bertahap, sehingga mulai dari pH 4 sampai akhirnya pH 9,4 baru dipanen. Tinggi pH-nya berarti ya Pak Dokter? Tinggi pH-nya, jadi pH-nya basah. Karena pada umumnya sakit itu ditimbulkan oleh pH yang asam. Oleh karena itu dengan pH basah, kemudian dia, saya penderita mah dok, kok penderita mah banyak sekali sekarang, tiap hari itu ada yang konsultasi ke saya tuh sakit mah itu 5-6 orang. Padahal ada tempe, tahu goreng di pinggir jalan yang bisa untuk nutupi lambung itu supaya tidak kena mah. Akhirnya begitu kita minum Soman, karena pH-nya 9,4, di lambung itu pH-nya kurang lebih 2 plus minus,
Dua itu asam sekali. Basah, begitu ya? Minum soman terjadi netralisasi. Oke. Okay. Kalau kemudian Pak Dokter bilang difermentasi berarti prosesnya panjang dong ya, Pak Dokter ya. Untuk pembuatan satu jamu. Pembuatan ini tidak gampang, memerlukan betul-betul pemikiran yang luar biasa karena dibuat dalam jangka waktu 9 bulan sampai 1 tahun. Kok lama banget ya, Pak Dokter? Iya, itulah supaya bagaimana dengan fermentasi itu alkohol yang terbentuk itu supaya hilang. Karena okay. Tidak boleh ada alkohol di segala macam obat-obatan yang begini. Jadi itu akan merusak orang yang minum begini kalau masih ada alkoholnya. Jadi memang betul-betul dibuat dan diproses sedemikian rupa ya. Sehingga bisa menghasilkan yang terbaik. Kandungannya juga sudah dikontrol. 39 tadi ya kandungannya ya, 39 Pak Dokter. Jenis kandungan. Mulai dari omega 3, omega 6, omega 9, buah-buahan, antioksidan, vitaminnya apa saja Pak Dokter? Vitamin A, B, C, D tidak ada karena sumbernya dari matahari. K ada. Jadi ini bekerja sama dengan antioksidan itu untuk mempertahankan memperbaiki pertahanan daripada pembuluh darah. Oke, okay. Pak Dokter ya. Kalau dilihat dari ya. 39 jenisnya, jenis yang terkandung di dalamnya, kemudian prosesnya juga fermentasinya, ini bisa kemudian mengobati penyakit apa aja, Pak Dokter? Dengan adanya fungsi-fungsi dari masing-masing kandungan itu bisa mengobati bermacam-macam penyakit. Saya sendiri pada mulanya kok aneh sekali ya, kenapa bisa ya, setelah saya gali, misalnya di dalam itu ada asam lemak, ada EPA, ada DHA, asam amino esensial. Itu juga terkandung di dalam? Amino esensial ini ada 8 macam kalau kita uraikan lagi. Okay. Kemudian ada asam amino non esensial 4 macam, esensial bersyarat 8 macam. Jadi semua ada 20 macam asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah kalau gitu kita umpamakan sebagai misalnya toko bangunan, kalau gentengnya bocor, apa kan genteng kita harus. Nah kalau kita memerlukan organ tubuh kita memerlukan misalnya pada mereka yang mengalami stroke misalnya, untuk perbaikan pembuluh darah, untuk meregenerasi sel-sel otak, sel saraf di otak, itu akan keluar. Jadi itu dipempatkan oleh tubuh untuk memperbaiki, untuk meregenerasi sel otak, memperbaiki regenerasi sel yang ada di misalnya di ginjal. Okay. Kalau itu ada komplikasi dari tapi diabetes. Tapi tentu ada jangka waktu yang harus dikonsumsinya ya. Gitu ya Pak Dokter. Iya, dikonsumsinya itu pun juga harus bersabar. Tidak bisa seperti makan cabai begitu kita gigit terus langsung pedas. Pedas gitu ya. Itu harus perlu waktu karena untuk meregenerasi sel saraf itu memang perlu waktu. Okay. Gak bisa terlalu cepat gitu. Nanti saya akan tanya lebih lanjut lagi. Termasuk juga tadi kalau katanya Pak Dokter jamu tetes ini tidak ada rasanya dan sebagainya. Nanti kita coba ya Pak Dokter ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali saat lagi. Kalau ingin bergabung silakan 58-3022. Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman, bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Kita masih membicarakan seputar Soman, jamu tetes pertama di Indonesia atau SOSO Formula Manggata 1. Itu kepanjangan dari Soman. Kita akan ngobrol-ngobrol lanjut Pak Dokter, tapi ada penelpon terlebih dahulu. Ada Pak Adi di Tegal yang ingin bergabung bersama kita. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi. Silakan Pak Adi, apa yang ditanyakan? Begini, banyaknya Soman yang beredar di Tegal, ya. Dulu itu saya memakai Soman sudah lama. Oke. Okay. Nah, dan cukup bagus ya. Misalnya luka itu bisa diteteskan sembuh. Diminum juga apa perbedaannya? Ini sudah banyak. Merasakan khasiatnya sendiri ya Pak Adi ya. Pada saat saya tularkan ke saudara dan sebagainya, ternyata Soman itu ada persis tapi nggak ada khasiatnya. Oke. Okay. Jadi ada palsunya begitu Pak Adi. Iya.
Tapi dari botol ciri-ciri fisik itu sama, plek, nggak ada. Dan agennya saya beli juga sama di apotek. Oke, baik. Pak Adi, terima kasih banyak. Jadi gimana Pak Dokter membedakannya gimana dong kemudian? Iya, terima kasih Pak Adi di Tegal. Jadi untuk melihat bagaimana yang palsu dan yang asli, dari segi box yang single, yang box yang single itu ada segel yang memang sekarang itu kuat sekali segelnya. Hmm. Itu ada di bagian atas? Begitu? Ada di bagian, semuanya ada segelnya, kemudian ada juga kode yang masing-masing daerah itu berbeda. Di sebelah itu terbuat dari komputer, itu pada bagian bawah daripada box itu. Semacam barcode ya, gitu ya? Barcode-nya itu sulit untuk dipalsu. Nah kemudian kalau sudah itu terbuka, saya contohkan ini. Mm-hmm. Ini kalau dibuka begini, krek, masih ada sambungan antara bagian atas dengan bagian bawah. Ini masih utuh. Jadi bunyi kalau kita buka itu yang asli. Kalau itu sudah terbuka, misalnya begitu lolos, lebih baik dikembalikan di mana tempat itu Anda beli itu. Jangan diterima bahwa inilah yang tidak benar sesuai dengan apa yang Bapak Pak Adi tadi di Tegal bilang. Kena. Tapi sekarang itu memang sedikit sekali yang bisa memalsu soman itu, sulit memang dari segi boxnya yang berbagai macam segel dan juga setelah ada di dalam. Begitu juga Pak Adi tadi rasakan itu, terima kasih banyak. Asiatnya katanya sudah betul-betul baik sekali selama Pak Adi memakai. Justru itu Pak Adi dari tadi saya, menelpon karena memberikan masukan, karena sebetulnya beliau menggunakan, termasuk juga saudara-saudaranya, tapi kok ternyata ada hal-hal juga seperti ini. Nanti kalau, kita bisa cek bersama ya Pak Dokter ya. Ya, kalau sudah di Tegal sudah itu, sudah Pak Dokter kasih tahu ciri-cirinya seperti apa sebetulnya. Ya. Tadi kalau sudah dibuka, itu kemudian tahan berapa lama? Kalau sudah dibuka, itu jangan disimpan lebih dari 30 hari. Dalam waktu 30 hari itu sudah harus dihabiskan. Kalau misalnya bisa saja lupa ya, pembahasan dulu ya. Kalau lupa, jangan dibuang. Karena bisa dipakai untuk obat luar. Tadi Pak Adi juga bilang dari Tegal luka itu. Luka luar maksudnya Pak Dokter? Untuk obat luka. Obat luka bisa, obat jerawat bisa, ya. Okay. Obat eksim juga bisa, itulah kehebatan daripada soman. Yang tidak bisa disaingi oleh kompetitor-kompetitor yang mungkin dipalsu. Tidak akan ada khasiat kalau dipakai untuk obat luar. Pak Dokter, saya mau coba dong. Mau ini coba? Kalau untuk kesehatan, misalnya saya cuma ingin merawat kesehatan aja. Iya, kalau ingin membuktikan ini. Memang tidak coba ada warna, saya. Tidak ada bau. Warnanya sedikit sekali berubah, tidak berbau dan tidak terasa. Berapa tetes untuk menjaga kesehatan aja? Untuk menjaga kesehatan aja 5 tetes, tapi sekarang saya kasih ekstra. Wow, Mbak Tantri ini kasih 11 tetes. Oh, 11? Karena angka 11 itu angka yang luar biasa. Kepercayaan kami di Bali, 11 adalah yang angka yang luar biasa. Khasiatnya 12 itu cilaka 12. Waduh. Kalau 13, nanti lupa 13 gitu. Satu ya. Ichi, Nyi, Sang, Yong, Go, Roku, Sichi, Hachi, Kyu, Ju. Oke. Ju, Ichi, udah 11. Pak Dokter juga. Saya juga 11 ya. Satu. Oh iya ya warna. Tapi sebetulnya agak kecoklatan juga ya Pak Dokter, tapi langsung menyatu sama airnya. 8 9 10. Digoyang-goyang dikit. Anggap aja itu apa ini wine. Airnya biasa pemirsa, jadi enggak apa-apa. Goyang dikit, air dingin biasa. Enggak usah air panas, enggak boleh dengan air-air es itu misalnya. Enggak boleh ya Pak Dokter. Oke, kita minum sekarang. Memang enggak ada rasanya. Tidak ada rasa, juga. Tidak ada bau. Tidak ada bau. Ya. Betul loh Pak Dokter loh, rasanya. Ada perubahan dari warna sedikit sekali. Iya. Ya. Tapi ini boleh untuk ibu hamil misalnya, atau anak-anak gitu Pak Dokter? Untuk ibu hamil silakan. Ibu hamil muda biasanya sulit sekali untuk minum obat-obatan kalau menderita misalnya flu. Paracetamol aja itu harus diperhitungkan betul-betul pada ibu hamil muda. Tetapi untuk soman tidak ada masalah. Silakan ibu hamil muda trimester pertama sampai anak lahir tidak ada masalah. Tidak ada side effect, tidak ada efek samping. Jadi untuk bayi juga bisa? Untuk bayi juga bisa. Ngoer bayi yang baru lahir boleh dikasih soman. Beberapa tetes untuk kesehatannya. Kami punya kasus di Ambarawa. Dokter Ketut, apa ini ada kaitannya dengan soman? Waktu saya hamil muda saya minum soman sampai anak saya umur 3 tahun saya kasih soman. Tahu-tahu dia bisa ngitung, kadang-kadang diajar bahasa Inggris oleh omnya.
bisa ngitung 1-50 umur 3 tahun. Cepat ya, ya prosesnya. Itulah akibat perkembangan daripada otak si bayi itu di dalam kandungan yang dipengaruhi oleh omega 3. Oke. Okay. Itu yang terjadi. Nah, ya kalau lahir di Kuta mungkin dia tuh bisa bahasa Inggris ya. Di Ambarawa saya lihat tuh nah, satu ekor pun turis nah ada yang lewat. Atau langsung ya. Bisa surfing kalau di Bali. Tapi gini Pak Dokter, dalam perjalanannya kalau ya. Tadi kan saya dikasih 11 tetes ya. Untuk menjaga kesehatan aja. Ya, tapi biasa. Kemudian kalau penyakit yang Pak Dokter pernah tangani yang paling berat apa selama ini? Yang paling berat adalah penyakit yang sampai sekarang dokter itu masih pusing untuk menangani lupus. Lupus itu adalah penyakit yang sulit sekali disembuhkan, belum ada obatnya. Tapi bisa pakai soman? Itu dengan soman saya sudah bisa sembuhkan lupus di Bali. Oh ya? Yang tadinya dia tergeletak di tempat tidur, mukanya udah bulat kayak piring karena saya depek obat-obat medis. Mm-hmm. Kemudian perutnya bengkak kayak orang hamil 4 bulan, lututnya keduanya bengkak. Akhirnya iparnya dia nanya, Dokter Ketut, soman bisa menyembuhkan lupus? Sudah ada sembuh satu dari MTB, cepat berikan dia lupus, soman. Uh-huh. Setelah diberi soman, baru habis 5 botol dia udah duduk di tepi tempat tidur. Itu biasanya berapa tetes tuh Pak Dokter? Ya, saya kasih itu 10 tetes. Okay. Akhirnya botol yang ke-13-14, dia sudah nyari saya datang ke Hotel Aston, Dokter Ketut, terima kasih saya sudah sembuh dari lupus. Sudah bisa jalan ya? Sudah bisa jalan biasa, aktivitas jualan lagi. Udah begitu dia datangi dokter yang rawat sebelumnya, Ibu kok bisa begini, pakai minum obat apa? Oh saya kasih obat sama Dokter Ketut, gitu dia bilang. Oke, okay. Ya. 5 botol, 10 tetes. 10 satu botol bisa berapa tetes sih Pak Dokter? Satu botol ini ada 300 tetes. Kalau minum 5 tetes untuk meningkatkan daya tahan tubuh bisa dipakai 20 hari. Kalau misalnya 10 tetes untuk pengobatan yang berat, misalnya diabetes dengan komplikasi harus 10 tetes, itu untuk 10 hari. Berarti kalau diabetes diminum, tapi juga kalau luka-luka bisa kalau luka bisa, oleskan ya, ya. Kalau luka diabetes itu membuat dokter keblenger biasanya. Itu harus diamputasi. Amputasi itu emangnya ini, tidak berharga kok dibuang-buang. Ya. Dengan soman ditetesi langsung, bisa sembuh kembali. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya dok ya. Kalau yang bergabung silahkan lo pemirsa 58-3022, kami akan segera kembali. Sesaat lagi. Saya punya keluhan sakit pinggul yang sudah menahun. Kemudian saya berobat ke dokter, di mana hasil pemeriksaan dari dokter ada kristal. Saya diberikan obat. Kemudian saya mendengar berita, saya coba minum sesuai aturan. Alhamdulillah, setelah 3 minggu sakit pinggul saya sudah tidak terasa. Kemudian alhamdulillah sakit pinggul saya itu sudah sembuh total. Ayah tercinta menderita sakit Parkinson, seluruh badan sakit. Ya entah karena pengapuran gimana lah. Yang paling utama ya sakitnya ini nih, tangan sama kaki selalu bergetar. Badan sakit, kalau melangkah kaki digerakkan agak susah juga. Saya dengar di radio ada iklan soman, kesaksian-kesaksian. Saya mencoba dulu satu botol. Alhamdulillah ada perubahan. Tangan sama kaki yang bergetar itu sekarang tidak ada bergetar. Udah sehat. Soman bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman, bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman, dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat.
Anda kembali lagi pemirsa bersama dengan kami, masih membicarakan seputar jamu tetes pertama di Indonesia, jamu Soman. Dan kalau ingin bergabung silakan 583022. Pak dokter, jadi sebaiknya mengkonsumsinya itu kalau pagi ya? Sebaiknya mengkonsumsi pada saat perut kosong. Jadi pagi bangun? Bangun pagi, sediakan air setengah gelas, ditetesi sesuai dengan kebutuhan. Okay. Kalau di penyakit ringan 7 tetes, kalau penyakit berat dengan komplikasi 10 tetes. Okay. Kalau untuk meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya seperti olahragawan gitu, cukup 5 tetes 3 kali. Pagi, malam? Pagi, siang, dan malam sebelum 3 makan. Kali. Ya, okay. 3 kali sebelum makan itu ya. Ingat sebelum makan. Pak dokter, ini kan sebetulnya bukan obat, tapi ya, kenapa kemudian bisa semua penyakit, hampir semua penyakit bisa disembuhkan ya? Ya karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, ini kandungannya di dalamnya setelah dianalisa itu lengkap. Mana ada bahan lain yang kandungan seperti misalnya vitamin ada, omega 369 ada, asam amino lengkap ada, kemudian ada antioksidan, EPA, DHA ada, kemudian juga ada enzim dan ada mineral. Jadi kebutuhan daripada penyakit untuk penyembuhan penyakit itu semuanya tersedia. Seperti misalnya vitamin C mempunyai khasiat untuk memperbaiki sebagai antioksidan vitamin C itu. Kemudian ada yang meningkatkan imunitas. Di samping meningkatkan imunitas ada lagi kerjasama dengan perbaiki sirkulasi darah. Sirkulasi darah diperbaiki, imunitas ditingkatkan, pembuluh darah diperbaiki, nutrisi juga diperbaiki, akhirnya menjadi kesembuhan akan jauh lebih cepat. Okay. Dibandingkan dengan misalnya ada obat yang hanya untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, tapi kalau kemudian mereka yang sakit sudah mengkonsumsi obat, boleh berbarengan tidak dengan jamu tetes soman? Dengan tidak ada masalah. Biasanya tekanan darah tinggi, obat tekanan darah tinggi. Kemarin saya ditelepon, dok, saya kenapa begini? Itu side effect obat tekanan darah tinggi tidak pernah diberitahukan. Okay. Dengan soman, side effect itu akan bisa diredam. Minum soman dulu, silakan minum obat tekanan darah tinggi. Oh, ada jedanya jadi ya? Ya, ada 2 jam. Jadi sesudah minum soman, 2 jam kemudian minum obat medis, tidak ada masalah. Kalau kemudian misalnya tekanan darah sudah menjadi normal, silakan tinggalkan ini obat medis ini karena mempunyai side effect. Okay. Yang tidak pernah disampaikan, side effect itu juga jelek sekali. Okay. Oleh karena itu, teruskan dengan minum soman. Saya yakin pemirsa juga penasaran di mana sebetulnya bisa mendapatkan jamu tetes soman ini, Pak Dokter. Jamu tetes soman ini sudah bisa didapat di seluruh apotek di Jakarta. Ini muncul juga ya nomor-nomor. Ya, nomor-nomor juga bisa kalau misalnya ada kesulitan, silakan telepon call center. Ini, jadi call center akan memberikan ini di mana bisa ditemukan. Jadi silahkan dicatat nomornya sudah muncul di layar kaca Anda, pemirsa. Ya. Di apotek, toko obat ataupun juga di mana-mana silahkan telepon. Jadi di kota-kota besar sebenarnya sudah banyak ya, Pak Dokter? Sudah banyak, di kota besar sudah banyak. Di Jawa Timur tuh sampai ke pelosok-pelosok ada, di Bali juga sampai ke pelosok-pelosok ada. Medan mulai sekarang. Medan mulai sekarang. Jadi kan sudah ada komunitas ya malah ya di Medan? Sudah di Kaltim juga udah ada, di Sulawesi Utara juga udah ada. Komunitas-komunitas mereka yang sembuh. Iya, bagi mereka yang ada di, misalnya di tanah kita yang paling timur, Papua, itu biasanya dia minta dikirimi. Oke, okay. Itu termasuk juga bisa konsultasi. Kan kadang-kadang kan penyakitnya kan macam-macam, Pak Dokter. Kalau telepon ke nomor yang tadi sekaligus juga bisa bertanya, saya penyakit ini berapa tetes dan sebagainya. Iya, itu saya yang nangani. Oh, Pak Dokter langsung. Makanya ini telepon saya ini penuh dengan orang-orang yang mau konsultasi. Itu meladen itu sampai boy kewalahan. Oke. Okay. Kadang-kadang ada yang nakal setengah satu malam dia tidur banyak. Eh, berarti nanti pemirsa juga nanti bisa langsung berhubungan dengan Pak Dokter kalau ingin kemudian berkonsultasi. Jadi memang tidak sembarangan juga diberikan, tapi memang Pak Dokter juga memberikan spesifikasi-spesifikasi khusus apa yang akan diinikan. Nah, Pak Dokter, kalau kemudian sudah mengkonsumsi jangka panjang, ini biasanya untuk penyakit-penyakit tertentu tuh jangka waktu sembuhnya berapa lama untuk? Tergantung. Kalau misalnya seperti lupus itu yang sulit sekali disembuhkan, juga diabetes itu kan harus ada kontrol makanan juga kalau diabetes. Hindarilah makan. Kalau saya bilang itu, hindarilah makanan pisang. Pisang itu karbohidratnya tinggi. Mangga harum manis itu enak sekali, tapi karbohidratnya tinggi bagi orang diabetes. Tolong dihindari. Oh gitu, dok. Kenapa saya tidak pernah dikasih tahu? Ya sekarang saya ngasih tahu. Nah itu jadi tergantung daripada berat ringan penyakitnya. Okay. Itu jadi mengkonsumsi dalam jangka waktu yang lama tidak ada side effect, tidak ada efek samping
yang ada itu adalah kesembuhan. Baik, terima kasih banyak Pak Dokter sudah berbagi bersama kami. Terima kasih banyak. Dan pemirsa demikian bincang-bincang kita, semoga ini bermanfaat. Mari sama-sama kita sehatkan Indonesia. Sampai jumpa.